Bapak Presiden, Bapak Jokowi berkenan untuk tetap di atas panggung untuk memberikan arahannya. Ketua relawan kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Baik, dan Bapak Ibu selanjutnya kita akan simak bersama sambutan dan arahan politik dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Wantimpres beserta seluruh anggota dan pimpinan Wantimpres yang hadir di sini, Pak Bapak Wiranto, Bapak Sitarto, Ibu Putri. Yang saya hormati Ketua dan seluruh jajaran pengurus dari organ-organ relawan yang hadir pada siang hari ini, selamat siang. Yang saya hormati Dewan Pengarah Bapak Andi Gani, Penanggung Jawab Musra Bapak Butiari, Ketua OC Bapak Panel Barus, yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi, yang saya hormati Ketua Partai dan Sekjen Partai yang hadir, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, seluruh relawan Jokowi. Biar adil, saya nengok ke sana gantian. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Hari ini adalah puncaknya musra, puncak musra, puncak musyarah rakyat Indonesia. Saya ingat dulu pertama kali diadakan di Bandung di bulan Agustus tahun 2022. Dan saya hadir saat itu. Dan saya tahu motivasi apa diadakannya musra ini. Karena sudah dilakukan 29 kali di lokasi provinsi-provinsi yang berbeda dan bahkan sekali di Hong Kong. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai upaya ini. Saya tahu saudara-saudara semuanya ingin merawat demokrasi di akar rumput. Kita ini ingin merawat demokrasi di akar rumput. Bukan di elit, tapi di akar rumput. Saya tahu saudara-saudara semuanya ingin menyerap aspirasi rakyat, benar. Siapa sih yang diinginkan rakyat? Jangan sampai keliru. Dan saya tahu saudara-saudara ingin mencari, ingin menemukan capres dan cawapres yang benar dan tepat.